Proses pendaftaran identiti digital nasional atau My Digital ID melibatkan 1.6 juta penjara awam sedang giat dilaksana. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata fokus ketika ini adalah menjayakan pendaftaran untuk penjara awam sebelum dibuka kepada umum Mac tahun depan. Harapan saya kita akan dapat pertingkatkan pendaftaran bagi sistem My Digital ID yang merupakan single sign-on system ataupun sistem di mana kita cuma buat pendaftaran sekali sahaja, dan selepas ini semua apps ya, yang diusahakan oleh kerajaan dan kementerian juga nanti diikuti dengan bank-bank juga menggunakan ID yang sama ya, daripada My Digital ID. Beliau juga telah meminta Jabatan Penerangan terutamanya di peringkat negeri untuk mengaktifkan info on wheels dan membuat sebaran awam mengenai pendaftaran sistem My Digital ID kepada masyarakat.